Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah Ali, ini mah idola saya Ali. Masya Allah. Nadia, gimana sehat saya? Alhamdulillah. Ustaz, mantap. Maaf nih sebelumnya, Ali tuh sedikit aneh. Biasanya kan anak kecil cium tangan sama orang tua tuh. Ini kok orang tua cium tangan mana kecil, kenapa? Jadi kenapa saya katakan idola? Satu, saya ingat salah satu sahabat yang Nabi pernah mengatakan dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tapi tangan dan kakinya dijaga oleh Allah dan diberikan dia makhluk. Ya, jadi dia tidak pernah bermaksiat dengan tangannya, tidak pernah bermaksiat dengan kakinya, nanti dikasih hadiah. Nah, beliau ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa. Ya, daya hafalnya luar biasa. Dan mustahil dalam dunia kedokteran mungkin dok ya, orang yang mengalami misalnya ada kecacat pada otaknya, berubah pada otaknya, tapi memiliki daya hafal yang luar biasa. Nah, makanya beliau itu insya Allah kita berdoa beliau akan ahli surga, dan kita juga berharap kita dipanggil untuk bisa berahli surga insya Allah. Tadi udah besar ya, alhamdulillah besar udah 13 tahun sekarang.